Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, insya-Allah pada hari ini anak akan terangkan bagaimana untuk menggunakan borang sabki. Okey, menggunakan borang sabki ini insya-Allah. Okey, sebelum kita masuk kepada cara penggunaannya, suka untuk anak terangkan maksud istilah-istilah yang berada di atas ini. Okey, yang di sini maksudnya ialah nama penghafaz Al-Quran. Yang ni maksudnya ialah bulan. Yang ni maksudnya juzuk. Yang ni maksudnya surah-surah lah. Kemudian ada al-ismul murabbi, iaitu nama guru pembimbing Al-Quran masing-masing insya-Allah. Okey, kita masuk kepada terus borang ini. Okey, di sini ada kalimah tarikh, ada al-ayat, kemudian ada majmu'ul i'adah, maksudnya ialah jumlah keseluruhan anak-anak muraja'ah. Kemudian di hujung sekali itu ialah at-tawqi' al-ustaz ataupun tauqi' ustazah, iaitu tanda tangan ustaz ataupun tanda tangan ustazah. Baik, insya-Allah hari ini saya nak terangkan okey bagaimana nak gunakan borang sabki ini. Ingat, ketika mana kita telah selesai sabak, maka barulah ada sabki. Mana mungkin adanya sabki kalau tiada sabak. Okey. InsyaAllah, saya terus kepada penggunaannya. Okey. Anda katalah hari ini, saya nak cerita dulu. Anda katalah hari ini, 25 Januari 2021. Anak-anak kita telah selesai tasmik sabak dengan guru pembimbing Al-Quran masing-masing. Iaitu contohnya, Suratul Al-Baqarah ayat 1 hingga ayat 3. Maka kebesokan harinya iaitu 26 Januari 2021, maka jadilah sabki. Okey, saya ulang sekali lagi. Anda kata hari ini 25 Januari 2021, anak-anak telah selesai tasmik sabak dengan gurunya Suratul Al-Baqarah ayat 1 hingga ayat 3 contohnya. Maka keesokan harinya iaitu 26 Januari 2021 maka jadilah sabki. Okey. Jadi kita tulislah dekat sini ayat 1 hingga ayat 3 insya-Allah. Okey. Jadi pada 26 Januari 2021 ni anak-anak ulang sekali sahaja, satu kali. Maka telah selepas sahaja tasmik sekali ditandalah di nombor tersebut insya-Allah. Ha, boleh tanda, boleh color, ikutlah kreativiti anak-anak masing-masing insya-Allah. Okey. Kita terus. Andai katalah anak-anak hari ini berjaya sabak, okey, ayat seterusnya Suratul Al-Baqarah ayat 4 hingga ayat yang ke-6 misalnya. Okey. Ayat yang keempat, wallazina yu'minuna bima unzila ilaik, sampailah habis. Kemudian sehinggalah ayat yang keenam anak-anak tasmik kan, iaitu sampailah am lam tunzirhum la yu'minun, selesai. Okey, telah selesai tasmik sabak pada 26 Januari 2001, maka keesokan harinya iaitu 27 Januari 2001, maka jadi apa kat sini? 4 hingga 5 insya-Allah. 4 hingga 6 insya-Allah. Okey, sebab telah selesai sabak semalam. 4 hingga 6. Okey. Maka pada 27 Januari 2021, anak-anak akan ulang 1 hingga 3 ni satu kali. Kemudian ayat 4 hingga 6 ini satu kali. Ha, telah, apabila telah selesai tasmik, makalah tandalah di nombor-nombor tersebut insyaAllah. Okey. Boleh color, boleh tanda, terserah. Okey, kita tak tetapkan. Ha, tanda sahaja insyaAllah. Okey. Sama je ya. Ha, tak apalah. Okey, itu saja cara penggunaan borang sabki ini. Okey, semoga bermanfaat. Moga-moga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kekuatan, diberi kefahaman, diberi kelancaran, diberikan keistiqomahan untuk kita terus melaksanakan urusan-urusan yang berkaitan dengan agama ini insya-Allah. Jadi saya tutup kita punya perbincangan kita pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian
Terima kasih.